Halo teman-teman, apa kabar? Kali ini saya akan membahas tentang ikan dats atau tiger fish. Ikan dats adalah ikan predator yang bisa tumbuh besar dengan panjang sekitar 55 cm atau sebesar bantal tidur yang biasa Anda gunakan untuk beristirahat. Ikan unik ini memiliki garis dan corak yang tidak akan berubah sampai ia tua. Namun untuk warna, dat cenderung memiliki warna seperti emosi wanita. Kadang terang dan kadang gelap. Ya, nggak bisa ditebak. Suka-sukanya aja. Sebagian besar mendiami habitat payau seperti muara, hutan bakau, saluran irigasi, dan hilir sungai. Tetapi kadang tercatat di batas pasang surut. Untuk perilaku ikan dats, ia dapat dipelihara bersama ikan jenis lain yang berukuran sama. Namun, mungkin diintimidasi oleh sejenis ikan yang memiliki sifat teritorial atau spesies pesaing. Meskipun di usia remaja dapat berkelompok, namun di saat dewasa, ikan dats tidak suka berteman dan cenderung agresif terhadap spesies sejenis dan ikan yang bentuknya serupa dengannya. Lebih baik memelihara ikan dats dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 individu atau lebih. Oh ya, untuk tambahan, dulu Datnioides dimasukkan ke dalam genus ikan laut, yaitu Tripletail Lobotidae atau sejenis ikan kakap. Dan inilah dia 5 spesies dari Datnioides. Yang pertama Kembeli, yang kedua Polota, yang ketiga Undecim radiatus, yang keempat Microlepis, dan yang kelima Pulcher. Dan yang pertama adalah Datnioides Kembeli atau New Guinea Tiger Fish atau disingkat menjadi NGT. NGT ini adalah ikan dats yang paling agresif yang saya dengar, bukan saya ketahui. Ya, ikan ini adalah ikan yang berasal dari Papua Nugini. Ikan ini memiliki warna hitam yang sedikit berantakan, namun dikomplitkan dengan warna kuning keemasan yang sangat mencolok, yang membuat ikan ini tampak lebih sempurna. Ya. Dan ikan ini dihargai dengan harga Rp300.000 untuk ukuran 5 cm. Oke. Datnioides Polota atau American Tiger Fish atau Silver Tiger. Datnioides Polota ini adalah ikan yang berasal dari perairan Amerika. Namun ada beberapa artikel yang membahas bahwa ikan ini juga terdapat di perairan Myanmar, di Thailand, dan Kamboja. Namun saya nggak tahu secara detail. Jika teman-teman tahu bisa komen di bawah. Oh ya, kita balik lagi. Dulu Datnioides Polota ini sebelum dinamai Datnioides Polota memiliki nama yaitu Datnioides quadrifasciatus. Namun setelah itu namanya diubah. Aku nggak tahu kenapa sih. Dan Datnioides Polota ini dapat ditandai dengan berwarna silver dan memiliki 4 bar berwarna hitam. Apakah teman-teman tertarik untuk memiliki Datnioides Polota ini? Bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kalau aku sih males. Oke, lanjut yang ketiga. Datnioides Undecim radiatus. Jujur aku nggak tahu cara nyebut namanya kayak mana. Yang jelas orang-orang pada nyebut ini Dats NTT yang artinya Northern Thailand Tiger Fish. Ya, ikan ini berasal dari Thailand Utara. Ikan ini sangat saya sukai karena warnanya yang cerah sekali, kuning,
dan dilengkapi dengan tiga garis bar yang hitam pekat. Ikan ini hampir sama dengan saudaranya Dadniodes pulcher yang memiliki 3 bar. Namun ikan ini memiliki 3 bar yang tipis, maka dari itu ia disebut sebagai thin bar Dadnoid. Gimana? Kurang mantap apa lagi? Yang keempat, Dadnioides microlepis atau Indodads tigerfish. Aku nggak mau tahu, pokoknya teman-teman semua harus tahu dengan ikan ini dan wajib memiliki ikan ini. Sebab ikan ini adalah ikan endemik Indonesia yang lumayan unik karena ia memiliki bar yang lumayan mix. Kadang ada yang memiliki 4 bar dan kadang ada yang memiliki 3 bar. Dan kadang ada yang sebelah kanannya 4, yang sebelahnya 3. Lucu. Ya, ikan ini lumayan terkenal di luar negeri setelah Dadniodes pulcher mulai punah dan mulai kehilangan, dan para penghobi dan kolektor mulai pindah ke Dadniodes microlepis atau Indodads kita ini. Kita sewajibnya harus bangga ya, dan untuk teman-teman jangan sampai overfishing dan selalu jaga habitatnya, dan jangan buang sampah sembarangan agar ikan kesayangan kita ini tidak punah dan tetap lestari selamanya. Oh ya, Dadniodes microlepis ini terdapat di 2 pulau di Indonesia, yaitu Sumatera dan Pulau Kalimantan. Kalau yang lainnya sih mungkin bisa jadi ada. Jadi untuk teman-teman selalu cari-cari tahu, main-main ke sungai. Oke, yang terakhir, Silangka Dadnioides pulcher atau Siamese tigerfish. Ikan ini dapat dikenali dengan bar tebalnya yang sebanyak 3 buah berwarna hitam pekat. Dan perbedaannya dengan Dadnioides microlepis adalah pada bagian warnanya. Untuk Dadnioides pulcher, warnanya itu lebih ke oranye, sedangkan Dadnioides microlepis itu lebih ke kuning dan kuning-kuning terang gitulah, nggak oranye. Dan tergantung juga dengan settingan tank kalian. Dan inilah dia si Dadnioides yang telah langka dan hampir punah ini akibat overfishing, perdagangan, lalu habitatnya yang telah rusak. Ikan ini terdapat di Sungai Mekong, Maiklong, dan Chao Phraya. Oke, untuk teman-teman yang udah punya ikan ini cukup bersyukur dan selalu pelihara dia dengan baik. Kasih makan secukupnya, kasih tidur, ya gitu. Dan untuk teman-teman, inilah yang kelima sudah saya sebutkan. Cuman jangan keluar dulu, ini ada lagi yang unik-unik. Ada yang albino, entah platinum, entah red, entah yellow, aku nggak paham. Dan ada juga yang cantik ini yang cantik ini. Oke, silakan dinikmati. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau informasi yang tidak benar. Untuk teman-teman, kalau suka tinggal like. Kalau nggak suka, harus like. Ya, bantu dukung saya. Terima kasih teman-teman ya. Oke, goodbye everybody. Thank you.
Gimana teman-teman? Mantap nggak? Oke lah, terima kasih udah nonton sampai sini. Aku bilang terima kasih, pokok terima kasih. Semoga mencairkan AdSense. Terima kasih.